Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, kita bersyukur di hari Natal ini kita bisa merayakan walaupun kita merayakannya dari rumah. Mari sebelum kita bersama-sama merayakan Natal ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan atas kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa sehingga Engkau mengirimkan Putra-Mu untuk menebus dosa-dosa kami semua. Dan pada saat ini, kami memperingati akan kelahirannya di tengah-tengah umat manusia. Kami bersyukur Tuhan dalam perjalanan hidup kami, khususnya tahun-tahun belakangan ini, kami mengalami banyak suka dan duka, kami mengalami kesulitan dan berbagai macam masalah. Tetapi kami juga mengalami pemeliharaan-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Sungguh suatu anugerah yang sangat besar. Amazing Grace. Kami bersyukur Tuhan kiranya apa yang akan kami peringati pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Halo Jemaat GKI Nusuan. Nah, hari ini kita itu rencananya mau mengunjungi salah seorang tokoh masyarakat, tokoh kesenian di kota Surakarta. Nah, tapi sebelumnya kita akan perjalanan dulu karena ini cuaca kebetulan lagi rada udan, jadi kates-kates anyep. Nah, tapi tetap ditunggu ya, kita akan berangkat. Oke, let's go guys. Nah, ini kita sudah sampai di rumah narasumbernya, yaitu kita langsung dodoki. Oke. Lha nuwun. Ki. Monggo. Ya. Gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan baik Ki. Nah, ini. Mari, Mas. Sudah sampai. Ini narasumbernya namanya Ki Jlideng. Ya. Nah, beliau ini dalangnya wayang kampung sebelah. Monggo.
Alhamdulillah sehat. Gimana Mas, ini lama enggak jumpa. Kebetulan tadi perjalanan mau ke sini kan Jawa. Oh. Tapi untungnya gitu sampai sini terang. Hmm. Kok ini saya lihat sekarang banyak lukisannya lagi ya? Iya, ini kebetulan dapat pesanan Mas. Oh, ini pesanan. Iya, alhamdulillah. Artinya ini apa namanya? Di musim lockdown ada rezeki sedikit-sedikit. Yeah. Gimana Mas, 2 tahun enggak pentas? Iya, betul. Ya, akhirnya ya meringis kan. Tapi mengenai melukis ini Ki, lebih dulu mana sebetulnya antara melukis dengan wayang? Jauh lebih dulu wayang, karena saya belajar dalang itu sejak kelas 5 SD itu saya sudah belajar dalang. Hmm. Sudah pentas di panggung. Hmm. Saya belajar kepada kakek saya. Saya waktu itu kan kecil. Saya hidup di desa, saya lahir di Solo, kakek saya di Ngadirojo Wonogiri. Kemudian putra-putranya dari kakek saya kan perantau semua, merantau. Akhirnya merasa kesepian, saya kemudian diminta menemani di desa. Nah, kakek saya seorang dalang, paman saya juga dalang, dan dari kakek dan paman saya ini belajar dalang. Karena sejak kecil saya kakek, paman saya dalang kemana saja kan saya ikut. Saya jadi tertarik, akhirnya saya belajar. Nah, dari itu saya kemudian punya minat besar kepada terhadap seni pedalangan. Jadi sudah lama sekali saya belajar dalang. Kalau melukis ini kan baru tahun 2014 kemarin saya belajar. Sebelumnya juga enggak pernah melukis. Tetapi itu apa namanya? Gara-gara saya setelah saya kontrak produksi Wayang Kampung Sebelah dengan stasiun televisi swasta nasional, tiba-tiba saya kena kanker pita suara. Suara saya hilang sama sekali. Jadi udah gak keluar, saya panik. Akhirnya, wah ini apakah saya sudah gak boleh dalang ya gitu. Kalau gak boleh dalang berarti saya harus banting setir. Apa? Saya suka di kesenian. Akhirnya saya belajar melukis. Saya belajar melukis dari YouTube. Iya, jadi saya belajar, akhirnya ya itu langsung berapa tahun tuh sampai 2017 masih aktif, dapat beberapa lukisan, bahkan juga dapat beberapa pesanan, sudah beberapa yang laku juga, ya syukur ya, akhirnya itu apa namanya. Tapi kemudian ternyata suara saya bisa pulih kembali, ya alhamdulillah saya bisa pulih kembali, akhirnya nekuni lagi wayangnya terus karena itu apa prosesnya. Jadi saya memang seneng kesenian, apalagi keterampilan-keterampilan itu memang banyak saya pelajari. Segala keterampilan saya seneng, ya segala bentuk kesenian saya seneng, dan yang dari itu juga saya kemudian banyak dapat pengalaman, karena setiap bidang itu kan punya pengalaman-pengalaman khusus, punya nilai-nilai khusus yang bisa saya pelajari. Jadi di situ Wayang Kampung Sebelah nih. Iya. Nah, sebelum adanya Wayang Kampung Sebelah ini kan berarti Ki Jliteng ini sudah lebih dulu melakoni wayang kulit seperti yang pada umumnya. Iya. Jadi nah, sebelum itu ya. Kemudian sejak tahun berapa ini Ki Wayang Kampung Sebelah itu bisa ditemukan sama Ki Jliteng ini? Iya, itu sejak tahun awal akhir tahun 2000 awal tahun 2001. Jadi itu ceritanya, itu ada dosen seni rupa dari IKIP Surabaya waktu itu, kuliah S2 di ISI, namanya Mas Harman, Mas Suharman. Dia punya karya rupa, bentuknya kayak wayang itu, dari kulit, tapi bentuknya manusia distilasi. Diberi nama Wayang Kampung oleh beliau. Kemudian ketemu dengan saya, ketemu dengan Mas Sosiawan Lea, ketemu dengan Mas Max, ketemu dengan Mas Yayat, Mas Adi Kolik. Ngobrol-ngobrol, karena memang Mas Harman ini pengen karya rupanya bisa jadi pertunjukan. Akhirnya saya Mas Harman dipertemukan dengan saya, akhirnya sepakat bikin pertunjukan. Akhirnya saya jadi dalang, teman-teman itu semua yang jadi pengiring proses. Nah, akhirnya jalan. Pentas pertama itu justru malam tahun baru tahun 2001 di Taman Budaya. Waktu itu Taman Budaya menyelenggarakan acara pentas bersama, banyak sekali seniman yang ikut pentas, termasuk akhirnya wayang saya yang baru embrio sudah memberanikan diri ikut pentas. Acaranya waktu itu judulnya Menutup Abad Gelap.
Nah, pentas kemudian termasuk dulu yang berminat besar terhadap wayang itu waktu proses pertama kali itu almarhum Mas Willy, Mas Rendra. Oh, gitu. Sampai beliau berkenan jadi impresarionya awal-awalnya. Ya udah. Tuh, jadi awalnya prosesnya di situ di awal tahun 2001 pentas pertama kali dan waktu itu Solo masih persoalan yang hangat, persoalan penutupan lokalisasi, ya. Judul awalnya akhirnya ngerembuk masalah itu. Saya kasih judul biar agak keren, agak sensasional. Saya bikin judul Pelacur dalam Perspektif Sosiologis. Itu judul yang pertama kali saya. Judul-judulnya namanya Wayang Kampung Sebelah, tapi judul-judulnya tidak seperti Wayang Kampung. Iya. Iya. Karena saya sendiri kebetulan agak lama punya kegelisahan ya, karena kan wayang kulit itu agak sulit untuk berbicara persoalan masa kini. Karena sudah terframe oleh konvensi, aturan-aturan, bahasa juga sulit, apalagi wayang itu kan cerita high class, kaum kesatria, kaum tinggi kan, kaum kelas, kaum ningrat. Tidak ada berbicara tokoh di bawah, jadi untuk berbicara persoalan demokratis seperti ini memang agak sulit. Berbicara persoalan rakyat dan sebagainya agak sulit karena yang dilakukan wayang itu kan berbicara persoalan kaum tinggi semua kan, para kesatria, para raja, brahmana, nah, elit lah, kisahnya para elit. Nah, sementara era demokrasi lebih banyak kisah rakyat. Akhirnya saya ketemu, akhirnya ketemu jalan itu, maka wah ini kebetulan saya juga sudah lama gelisah. Nah, akhirnya itu. Terus memang kita pilih format iringannya, format dangdut, format bakunya. Nah, ini ide ini dari Pak Yayat, juga dengan saya, Pak Yayat berkelakar. Orang sekarang nonton wayang pulang dapat musik dangdut, kan gitu. Kan wayang sekarang lebih populer musik dangdutnya kan, ketimbang wayangnya yang wayang klasik itu. Akhirnya kenapa enggak kita balik gimana? Kita kasih musik dangdut, orang pulang dapat wayang. Akhirnya itu, maka iringannya iringan musik, pemandangan dangdut, dan kita bikin easy listening dan ceritanya kebetulan cerita keseharian, maka kemudian lebih gampang ditangkap oleh masyarakat atau dicerna, diterima oleh masyarakat. Itu prosesnya. Kalau begitu artinya begini Ki, tidak bisa dipungkiri memang dari Wayang Kampung Sebelah ini yang juga menjadi awal mengangkat nama Ki Jelideng sendiri sebagai seorang seniman di Surakarta begitu? Iya, artinya memang dari itu. Dan sedikit, lanjutkan sedikit bahwa ketika Mas Harman ini kemudian selesai pendidikan S2 kemudian balik ke Surabaya, karya rupanya wayang kampung itu juga dibawa otomatis kan, itu memang karya rupa beliau. Nah, tapi teman-teman kemudian sayang, ini masyarakat sudah terlanjur agak senang dengan wayang. Lah terus gimana? Lah teman-teman Mas Paman bikin sendiri bisa enggak? Ya udah saya coba, akhirnya saya gambar sendiri. Maka sudah berbeda kan wayangnya, wayang saya, wayang kampung buatan saya sama wayang kampung bonekanya Mas Harman sudah benar-benar berbeda. Nah, tapi kalau untuk tetap nama wayang kampung karena bonekanya udah lain kan, mosok kita tetap pakai nama wayang kampung. Nah, untuk menghormati si pemilik aslinya, kemudian kita rubah, saya ngasih nama itu Wayang Kampung Sebelah. Maka maksudnya sebenarnya sebelahnya wayang kampungnya Mas Harman dari Surabaya. Jadi maksud kata sebelah di situ adalah sebelahnya milik Mas Harman. Iya, milik Mas Harman bonekanya. Iya, jadi itu awal prosesnya. Dan memang saya agak terangkat itu, nama saya memang dari wayang kampung dan itu bukan pekerjaan mudah Mas. Nah, ini yang perlu kita anu kan, bahwa kita itu memang istilahnya segala sesuatu pakai proses. Jadi saya bisa sampai di kontrak televisi nasional, sampai kemudian naik itu ya berkeringatnya, istilah bombastisnya ya berdarah-darah. Artinya saya dan kawan-kawan, bukan hanya saya sendiri, kelompok wayang kampung. Jadi dulu sejak tahun 2009 sampai 2012 saya dan kawan-kawan sepakat mengadakan program pentas gratis ke kampung-kampung. Saya keliling Mas di kota Solo dan sekitarnya.
dari tahun 2009 sampai 2012 itu saya hitung lebih dari 150 kali. 150 pertunjukan. Iya. Iya. Orang bingung ini biayanya siapa, sponsornya siapa, enggak ada biaya. Loh kok bisa? Ya bisa saja. Problemnya karena kita memang enggak sama sekali enggak berharap apa? Enggak berharap masukan uang. Dan itu memang program kita untuk apa? Mudah. Konsepnya gampang sekali kita lakoni apa? Latihan pindah. Saya ngomong sama teman-teman kalau latihan misalnya seminggu berapa kali? Satu kali ya. Seminggu satu kali, kalau latihan berangkat dari rumah jam berapa, pulang jam berapa. Kalau misalnya pelatihan jam 8 malam, pasti berangkat dari rumah jam 6 sore. Pulang pasti juga sampai rumah jam 12. Ambil kita sekalian, latihan di kampung-kampung sambil memperkenalkan karya, mengasah kemampuan kita, dan kita langsung latihan dilihat oleh penonton, akhirnya kita akan lebih serius di dalam berlatih. Teman-teman setuju. Dan oleh Mas Yayat, program itu disebut serangan pentas. Yeah. Jadi kita nyerang pentas ke kampung-kampung, dan di samping itu saya juga ada misi waktu itu. Misinya apa? Kembali kita mengingatkan pada masyarakat tentang pentingnya Pancasila, pentingnya ada misi-misi itu. Ya, jadi itu prosesnya. Oh iya, yang belum sempat kita tanyakan dari awal itu. Ki Jriteng ini kan terkenal dengan panggilan Ki Jriteng. Iya. Yeah. Ki Jriteng itu apakah berhubungan dengan wayang juga seperti Werkudara kan terkenalnya Jriteng gitu. Kresna ya. Kresna gitu. Apakah Ki Jriteng itu karena dulu seringnya megang wayang Kresna itu gitu sampai punya sebutan Jriteng atau bagaimana? Enggak ada hubungannya wayang sama sekali. Tetapi saya waktu kecil. Karena saya kecil sampai sekarang pun kecil. Dan hitam gitu kan. Maka semua orang panggil saya Jriteng. Jadi itu nama panggilan masa kecil saya. Tidak ada yang nyaris, tidak ada yang manggil saya nama asli saya itu enggak ada. Jadi saya terbiasa dengan panggilan Jriteng dan enjoy banget karena udah biasa dipanggil itu. Justru kadang sering saya kalau saya dipanggil nama asli saya jadi rasanya jadi malah aneh. Aneh. Gitu. Iya. Karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Maka saya pun sampai sekarang lebih enjoy dipanggil Jriteng, walaupun kadang orang malah ragu-ragu sendiri kok. Iya, panggilannya kok Jriteng gitu. Iya, itu maka kemudian begitu saya berkesenian ya saya wah ketoke rada keren ditambahin sisan. Akhirnya saya tambahkan di dalam nama istilahnya nama ngepopnya itu Jriteng Suparman. Nama KTP-nya ya hanya Suparman. Tapi kemudian saya gabungkan jadi Jriteng Suparman gitu. Itu jadi, dan kebetulan kok kalau di wayang kulit memang saya ada yang saya favoritkan itu ada dua tokoh yang secara kebetulan kok ya Kresna sama Semar. Kresna itu di wilayah kecerdasannya, di wilayah strateginya, kecerdikannya, dan dia politisi ulung. Saya itu kebetulan juga seneng banget sinau politik, tapi bukan politik praktis, politik yang real. Kemudian Semar saya ambil dari kebijaksanaannya dan kesederhanaannya. Orang yang sederhana, bijaksana, itu yang saya ambil. Saya favorit juga. Thank you.
mungkin ini juga akan jadi muncul pertanyaan banyak orang dan jemaat GKI Nusuan gitu. Dalam melakukan segala hal, okay, ya, terutama untuk yang masih muda gitu, kita kan selalu punya pikiran yang bingung. Saya besok tuh mau jadi apa gitu. Saya besok itu akan bisa hidup tidak dengan pendidikan yang saat ini saya jalani gitu. Ketika Kijlideng itu menjadi seorang dalang gitu, kemudian melakoni profesi ini, apakah tidak pernah terpikir untuk memilih profesi yang lain gitu? Keyakinan apa gitu, kalau bahwasanya saya jadi dalang pasti nanti jadilah gitu. Paling tidak dikenal orang dan banyak pekerjaan yang menawari pekerjaan gitu. Itu keyakinannya dari mana? Ya. Itu keyakinannya dari dalam diri sendiri. Artinya kalau kita sudah putuskan memilih jalur, yang penting jangan ragu-ragu, harus yakin betul. Karena keyakinan ini yang kemudian akan menumbuhkan, istilah kerennya atau dalam anunya fisikanya itu, menumbuhkan vibrasi dari diri kita sendiri, yang membentuk kondisi sekeliling kita yang nanti akan memperlancar atau memberi jalan kepada tercapainya keinginan kita. Saya dulu juga begitu, Mas. Jadi waktu saya pertama, saya dulu kan pernah sambil mahasiswa bekerja di radio menjadi penyiar. Tapi akhirnya saya keluar. Ada kasus kecil, akhirnya terpaksa saya harus keluar, yang mana sebenarnya bukan kesalahan saya, tapi istilahnya keluar itulah. Nah, saya bingung, terus saya mau kerja apa, saya melamar kemana-mana. Jadi saya juga pas lulus kuliah itu tahun 95, melamar kemana-mana kok nggak diterima. Akhirnya udah, saya putuskan, udah mati hidup saya akan di kesenian. Dan anehnya, begitu saya memutuskan begitu, besoknya tawaran pekerjaan itu banyak banget. Ada yang mau narik saya ke taman mini, ada yang nawarin jadi dosen di sana, jadi dosen di sini. Saya tolak semua. Saya sudah terlanjur milih di sini. Saya memilih di dalam. Walaupun di tengah perjalanan dinamikanya, saya pernah juga menekuni banyak berbagai macam bisnis. Saya punya pengalaman, Mas. Dari bisnis makanan sampai bisnis bikin kaos, itu saya alami semua. Nah, tapi karena sudah saya berkeyakinan di situ, saya pilih. Dan ketika kita yakin, kita jalani. Dan masalah pendidikan misalnya, saya kuliah, kita harus ingat bahwa pendidikan itu hanya bagian kecil dari proses kehidupan kita. Jadi bukan kuliah itu yang menentukan kita, tetapi bahwa kuliah itu bagian dari proses kita menuju hidup yang ada. Bahwa yang kita target adalah bahwa kita hidup sebagai diri kita. Seperti apa ketemunya ya nanti, karena kita tidak bisa memprogram sebenarnya. Saya sendiri sampai takut bikin rencana, Mas. Karena setiap bikin rencana mesti meragukan. Maka saya hidup ini saya nggak punya rencana, tapi bahwa apa yang harus saya jalani, saya menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya, bekal pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk kesiapan apapun yang akan saya hadapi di masa depan. Ketika saya terpaksa harus jadi A, saya sudah punya bekal. Terpaksa saya harus jadi B, saya punya bekal. Terpaksa harus jadi C, saya punya bekal. Maka ketika saya gagal di sini, saya nggak kecewa, karena saya sudah melihat bahwa banyak jalan yang nanti akan saya tempuh. Walaupun jalur saya di kesenian, tetapi bahwa di kesenian itu kan hanya temporer kan, dalang itu kan dalang hanya sebulan berapa kali. Nah, di luar itu banyak ruang yang masih kita masuki untuk eksistensi kita di kehidupan kita. Maka sebenarnya pendidikan itu hanya bagian dari proses membangun eksistensi kita ke depan. Jadi di situ supaya kita nggak kacau. Berarti saya setelah kuliah sih harus ngelamar di sini, harus jadi ini, harus jadi ini. Dan ya kalau enggak nanti kecewa. Maka di situ. Maka yang terpenting enggak usah target lah. Tetapi bahwa punya angan-angan untuk saya mampu menghadapi situasi apapun. Untuk bisa survive. Bagian dari mencari pengalaman untuk survive. Kalau misalnya saya kuliah, kalau memang ada peluang, berarti saya besok mau pengen jadi ini. Itu juga bagus. Punya cita-cita itu kan positif, gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Tetapi itu sebenarnya hanyalah sebagai ancer-ancer.
Tetapi bahwa setiap ada perubahan, jangan terkejut kalau terjadi perubahan-perubahan. Nah itu. Seperti kondisi sekarang ini, ya, banyak perubahan. Banyak perubahan yang luar. Iya. Diserang sesuatu yang tidak terlihat juga, tapi ngentek-ngentek ke berbagai hal. Kik, saya mau tanya, untuk wayang kamu sebelah itu ada tokoh favorit betul? Ya, sebenarnya yang favorit betul nggak ada sih yeah. kalau di wayang kampung sebelah ya. Yeah. Semua saya sikapi sama supaya adil. Yeah. Jadi saya itu. Jadi saya memang nggak ada yang saya favoritkan karena supaya saya adil berbagi peran. Supaya itu biar jadi apa yang dia perannya apa. Nah, itu. Sehingga semua jadi seimbang. Itu kuncinya, jadi nggak ada yang saya favoritkan. Ya, ya memang kalau saya pribadi juga melihat pertunjukan wayang kamu sebelah, ya kan seperti yang tadi sudah saya ceritakan ini, kalau saya mengenal wayang kampung sebelah itu 2009 itu, yang mungkin memang serangan pentas yang dikatakan Ki Jeliteng tadi. Jadi saya mendengar nama wayang kampung sebelah itu pun juga dari tahun 2009, saya masih SMP. Terus kemudian begini, Ki. Wayang kampung sebelah ini kan memiliki tokoh-tokoh yang sangat unik gitu, dengan karakter suara yang sangat melekat gitu. Itu yang membuat saya masih ingat betul dengan pertunjukan wayang kampung sebelah. Inspirasinya dari mana? Nah, kalau inspirasi memang ya pencarian sendiri, Mas. Jadi begini, jadi awal-awalnya beberapa tokoh saya ngambil inspirasi dari wayang. Tapi kemudian kan hanya terbatas kan. Nah akhirnya saya memproses sendiri, jadi kadang saya mencari karakter tokoh, satu tokoh itu bisa 2-3 tahun baru ketemu. Jadi kadang kalau saya mencari karakter tokoh misalnya Pak Lurah, karakter warna suaranya Mbah Siti itu kayak apa sih, kemudian warna suaranya Sudrun kayak apa. Itu kadang kalau saya mencari itu, kadang waktu dulu saya masih pakai sepeda motor tuh, sambil naik sepeda motor di jalan gitu, sambil saya termimil. Berlatih tipe ya ngomong dewe gitu. Kalau ketemu orang diam dulu daripada nanti dianggap orang stepan gitu. Kok naik kendaraan ngomong sendiri mesti diutangi. Gitu. Jojoy kakean utang stres. Nah itu. Jadi saya sabar setiap saat ada waktu saya ada waktu luang, ada kesempatan saya ndermimil sendiri. Praktek, wah kurang penak, coba lagi kurang. Begitu terus Mas prosesnya. Jadi memang proses panjang. Berarti memang satu tokoh itu bisa 2-3 tahun untuk mencari karakternya. Karakter, iya. Tapi dari antara begitu banyak wayang kampung sebelah ini, Kampret dan Karyo, Karyo gitu, yang selalu jadi role gitu. Apakah memang bisa disebut kalau wayang kampung sebelah ini pemeran utamanya adalah Kampret dan Karyo itu? Boleh dibilang begitu, sebenarnya bukan peran utama ya, penyuara problematika. Jadi dua-duanya kalau di apa namanya di wayang kulit itu Ponokawan sangat dikenal karena goro-goro kan. Tapi kalau di sini Kampret dan Karyo ini karena ketika mereka bertemu justru berbicara poin penting dari inti cerita, kemudian isu-isu yang penting tentang sosial, politik, budaya, lingkungan masyarakat kita angkat di situ. Dengan gaya bicaranya orang mabuk, dengan omongannya yang seenak udelnya, itu kan jadi membahas persoalan jadi enak gitu loh. Sehingga tidak istilah wong Jawa ora enak sarusiku wong mendemo ya mung sakarepe dhewe gitu kan. Dilumrahke gitu kan. Nah, sehingga saya menyoroti problem-problem politik, problem-problem sosial, problem-problem kebudayaan jadi enak gitu loh. Iya, jadi menyampaikan pikiran-pikiran kritis jadi lebih mudah. Kalau begitu artinya Ki Jeliteng sendiri sebagai seorang dalang dan pengkarya memang akan selalu mencoba mencari bahan dari bacaan dan berita yang aktual gitu ya Ki ya. Selalu menyoroti itu gitu. Iya, betul sekali. Jadi memang dalam struktur kebudayaan, seni itu kan aparat kritik sosial. Alat kritik bagi kehidupan sosial itu adalah kesenian. Seni apapun sebenarnya. Nah, itu yang dilakukan juga oleh nenek moyang kita dulu sebenarnya juga sudah begitu. Jadi saya juga akhirnya harus banyak belajar. Jadi maka setiap hari saya belajar terus. Saya mengembangkan wawasan saya, mengembangkan pengetahuan saya, dan harus semua bidang ora ketang sithik saya harus ngerti.
supaya ketika ini saya pentas di lingkungan kaum politik, saya pentas di kampusnya orang hukum, saya harus bisa berbicara masalah itu semua yang menyangkut kehidupan mereka. Nah, supaya akhirnya apa? Karena ini saya penting, karena dalang itu kan disimak, didengar omongannya apa. Nah, kalau bisa saya harus bisa bicara apa yang tidak bisa mereka bicarakan atau yang tidak mereka pikirkan. Itu yang ya, maka seringkali BKF Pak Karyo Kampret tadi kan bicaranya di situ. Nah, itu yang kemudian memang saya dituntut banyak belajar. Kalau nenek moyang kita dulu kan belajarnya dari alam, kan belum ada sekolahan, belum ada buku, ya kan. Maka mengapa mereka pakai bertapa, nyepi ke hutan, kungkum neng kali dan sebagainya. Sebenarnya itu bagian dari pembelajaran mereka mencari inspirasi, menangkap sinyal-sinyal kehidupan, problem-problem kita, termasuk inspirasi-inspirasi, pikiran-pikiran. Itu kalau orang barat itu cara mereka menjadi seorang filsuf, merenung dan kemudian menemukan pikiran-pikiran baru, menemukan kebenaran-kebenaran baru yang kemudian ditransfer, disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah. Maka bukan mistiknya yang dianu sebenarnya, lebih banyak di situ. Maka sering orang ke hutan karena apa? Di hutan bisa merenung, bisa banyak peluang untuk berpikir. Ada energi alam yang menopang, sehingga orang ada di situ terjadi tiga kecerdasan sekaligus bekerja. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Maka kemudian kakek moyang kita dulu, orang-orang yang menjadi luar biasa, terbukti bisa bikin cerita yang macam-macam, lengkap sekali kan. Itu, jadi ceritanya memang seniman memang harus banyak belajar. Ya harus tahu politik, ya harus tahu problem ekonomi, tahu problem hukum, problem sosial, problem lingkungan. Bahkan bila perlu harus tahu problem agama. Nah, itu seniman harus paham itu semua. Ora ketang sithik kudu ngerti, sehingga ketika ngomong jadi lengkap. Oke, menanggapi mengenai pernyataan tersebut, saya juga pernah membaca sebuah buku, yaitu Filsafat Seni milik Jacob Sumardjo. Dikatakan bahasanya dunia ide itu adalah dunia yang sebetulnya tidak bisa kita jamah. Karena memang ide datangnya bukan diraih, tapi memang muncul berdasarkan menep gitu, menunggu gitu. Untuk Ki Jrideng sendiri, ketika berbicara mengenai ide, apakah ide-ide ini tadi memang disusun dengan membutuhkan proses waktu, kemudian langsung diaplikasikan menjadi sebuah pertunjukan, atau memang perlu ada proses waktu untuk diendapkan juga? Ya, semua proses itu saya jalani. Artinya begini, saya pun tetap masih melestarikan ritual-ritual dari leluhur Jawa. Saya masih sering kungkung, dulu ya sergap poso, sergap nyepi kemana gitu. Sekali lagi itu dalam rangka melatih intuisi saya. Kemudian yang kedua, secara rasional saya juga banyak belajar ilmu, saya banyak baca buku, banyak dengerin ceramah, banyak ikut diskusi, bahkan saya ikut kelompok-kelompok diskusi tertentu, bahkan sampai ikut kelompok diskusi politik, sehingga saya paham politik, persoalan politik lokal sampai global, saya jadi tahu. Nah, sehingga saya bisa berbicara kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Nah, itu memang dua cara itu saya tempuh semua, maka karena penting ya. Jadi kecerdasan intuisi nanti untuk kemudian itu memfilter sekaligus menata, sehingga suatu ketika kita butuh, akumulasi di ruang memori kita itu sudah lengkap yang kita perlukan. Jadi ketika, bahkan kadang pernah saya, ya seperti misalnya mas, saya sendiri kadang sampai nggak percaya, dalam waktu 4 bulan saya harus memproduksi 36 lakon. 36 judul lakon. Iya kan? Itu sebenarnya bukan kok saya, cuma saya sendiri kadang kaget, kok saya bisa ya? Iya betul. Iya kan? Bayangin loh mas, Anda mungkin yang teater. Satu judul aja diproses 1 tahun untuk pentas, ya kan? Betul. Saya dalam 4 bulan memproduksi 36 judul. Jadi kadang itu setelah saya bikin istilahnya balungan atau kerangka cerita, garis besar cerita, setelah jadi nggak saya baca, baru mau taping, mau rekaman 1 jam sebelumnya baru saya baca.
Konsep itu baru saya baca, begitu saya pentas langsung udah jeng. Wes, apapun yang terjadi terjadilah. Nah, itu mampu, dan setelah saya pikir-pikir itulah bukti akumulasi pengetahuan kita. Akumulasi pengalaman jiwa kita, pengalaman spiritual kita segala macam itu mengakumulasi di ruang memori kita. Nah, ini ada di alam bawah sadar itu, kemudian ketika dimunculkan oleh kesadaran mereka akan muncul. Nah, itulah pentingnya sebenarnya kita punya, setiap manusia punya bank data. Nah, itu cuma isinya diperkaya atau diperkecil kan gitu kan. Kalau di dalam istilah teater lebih populer dikenal dengan memanggil ingatan. Iya. Betul sekali. Nah, itu memang sangat diperlukan. Oke, Ki. Itu tadi kan kita selalu masih berbicara mengenai proses pencarian sampai Ki Jideng ini di posisi yang dikenal oleh masyarakat sebagai seorang dalang. Mau kembali ke pertanyaan yang awal tadi, Ki. Ki Jideng sempat mengalami yang namanya kehilangan pita suara. Kita kan tahu Ki Jideng itu modalnya sebagai seorang dalang adalah suara. Kemudian ketika mengalami peristiwa itu, pasti yang tentu muncul adalah kekhawatiran, ketakutan, bahwasanya wah ini salah satu mata pencaharian saya harus hilang karena pita suara. Terus apa yang dialami Ki Jideng di situ? Kemudian semangat atau justru jatuhkah gitu yang muncul dalam pribadi Ki Jideng pada saat itu? Ya, secara kebetulan saya sudah lama belajar tentang apa namanya, saya banyak belajar ya dari para sesepuh, ajaran-ajaran Jawa tentang sikap batin. Jadi bahwa artinya ilmu nrimo, ilmu melihat fakta harus kita hadapi realitas apapun. Mula orang Jawa kan menungso sak dermo nglakoni kan itu kan. Nrimo artinya itu bukan kok fatalistis nrimo terus enggak berbuat apa-apa, enggak, artinya apa yang terjadi pada diri kita itu jangan kita sesali, jangan kita kecewa, jangan kita terlalu kecewa, akhirnya justru menghambat langkah kita selanjutnya. Nah, ketika saya terjadi itu, maka saya kemudian saya santai saja karena udah punya apa pegangan keyakinan itu ya, buat Tuhan itu sudah mengatur hidup kita. Kita enggak perlu merintah-merintah Tuhan, Gusti Allah kok diperintah. Kan itu kan. Udah kita ikutin aja apa maunya. Jadi apa yang kita, nah akhirnya saya kemudian ya sudah, kalau memang saya ditakdirkan tidak boleh dalang, aku tak banting setir. Maka saya belajar melukis itu. Paling tidak kalau saya nanti memang suara saya enggak boleh, dodol lukisan. Nah, itu. Jadi saya memang sudah banyak kebetulan sudah banyak belajar itu bagaimana mengatur psikologi, mengatur emosi, bahkan mengatur ambisi, mengatur hasrat itu supaya kita tidak terlalu, ketika terjadi kekecewaan kita kemudian tidak jatuh karenanya, dan juga kemudian tidak mengumbar protes kepada Tuhan gitu. Manusia urip wis digawani alat komplit kok iji protes kan gitu kan. Apalagi merintah-merintah Gusti Allah mbok aku dikei ngene, mbok ngene, mbok ngene, lho kamu itu sudah dikasih alat lengkap, tangan, kaki, mulut, mata, telinga, bahkan segala sesuatunya tersedia lengkap di muka bumi, tinggal kamu sendiri bagaimana ketika terjadi sesuatu. Kalau itu bukan karena memang nasib, itu berarti juga berasal dari diri kita. Ya, kita harus introspeksi apa kesalahan kita, apa kekurangan kita, apa kekeliruan kita. Jadi ketika terjadi sesuatu, saya tidak buru-buru menyalahkan orang lain. Justru saya melihat diri saya sendiri. Yesus Tuhan.
pembicaraan kita yang banyak tadi, ada hal yang ingin disampaikan untuk jemaat GKI Nusuan mengenai sudut pandang Kids Freedom dalam menghadapi masalah gitu, atau moto hidup gitu bisa dibilang. Ya, sebenarnya apa ya? Ya tadi lah kuncinya, kalau saya itu selalu berusaha menjadi sewajarnya. Ya. Kemudian tidak terlalu tinggi tapi punya ambisi, yang penting apa namanya, punya obsesi. Obsesi besar tapi jangan pernah punya ambisi. Ya, saya itu punya obsesi saya gede banget, Mas. Ya, obsesinya termasuk bagaimana situasi politik saja bisa ikut turun dandani masalah kebudayaan, itu kan obsesi, bukan ambisi. Karena kalau obsesi itu niscaya akan terus memompa semangat juang kita. Tapi kalau ambisi, begitu ambisi nggak kecapai, kita akan mudah jatuh. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita ingin punya cita-cita besar, itu kita jadikan obsesi bukan ambisi, karena konsepnya berbeda. Nah, di situ kemudian yang terpenting tadi, kita sebagai apapun, kita sebagai wong timur, wong Jawa, tetap harus ngaduknya antara nih rasa lan pikir, batin dan pikir. Nah kalau itu bisa, kita bisa jalan, insya Allah kita menghadapi apapun tidak akan pernah kaget, juga tidak akan pernah ada kekecewaan yang mendalam. Ya semua orang pastilah kecewa, itu pasti selama masih hidup, nafsu empat itu pasti bekerja. Tetapi bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu-nafsu yang empat itu, sehingga itu tidak kemudian mencederai, mengganggu obsesi, maupun bagaimana kita membangun eksistensi diri kita. Dan kita harus menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Itu yang terpenting. Baik, dengan itu kami mengucapkan terima kasih banyak, Ki, untuk semua sharingnya, semua sudut pandang dari Ki Jiteng yang mungkin barangkali sebetulnya tidak banyak orang mau membagikan hal-hal yang demikian. Oh ya, Ki, saya punya satu permintaan nih untuk menutup. Mau pakai karakter salah satu wayang kampung sebelah. Ucapan selamat tinggal gitu. Siapa ini? Iya, kita ke Pak Lurah yang biasanya salah satu yang favoritnya penonton. Terima kasih sekali kepada seluruh penonton yang sudah menyaksikan perbincangan ini. Karena sudah menyaksikan perbincangan ini, maka saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pemirsa. Dan maka pemirsa tidak lupa sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton perbincangan pada saat ini. Oke, terima kasih banyak, Ki. Matur nuwun. Sami-sami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aanan Sori dari Gus Durian Jombang. Dengan rendah hati dan penuh sukacita, saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh warga jemaat GKI Nusukan Surakarta. Kedepan saya sangat ingin mengunjungi gereja Panjenengan semuanya. Betapa senangnya saya bisa menjalin persaudaraan. Saya sebagai orang Islam menikmati limpahan dan juga terang Natal pada tahun 2021 ini, dan berharap cinta kasih Kristus akan mampu menggerakkan kita semuanya untuk bersatu dalam persaudaraan, bersatu dalam kebinekaan yang ada di Indonesia. Sekali lagi selamat Natal untuk warga jemaat GKI Nusukan Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mempersembahkan persembahan kita. Sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu.
Kawan-kawan, wawancara kita sama Ki Jlideng dalang wayang kamu sebelah sudah selesai. Nah, ini karena masih hujan ya toh. Aku selak mulih ya toh. Mending Pak Was takjak berdoa penutup. Oke, mari Pak Was kita berdoa. Yo mar mulih yo mar. Yo. Mari Ibu Bapak Saudara, teman-teman semua kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, kami bersyukur padamu ya Bapa, bahwa di Natal hari ini kami dapat mendapatkan rezeki berkah dari Tuhan melalui berbagi pengalaman bersama dengan Ki Jlideng Suparman. Terima kasih untuk semua kelancaran acara ini dan terima kasih padamu ya Tuhan, kami akan siap menapak kehidupan di tahun 2022 dengan inspirasi dari Tuhan hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Bye-bye. Sampai ketemu di tahun 2020. Lahir di
kawan-kawan di GKI Nusuan Solo, dari sini saya bersama Anda turut merayakan Natal tahun ini 2021. Jadi selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkahi kita semua. Keren kan?